Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para peserta diingatkan supaya scan kehadiran di kaunter belakang sebelum masuk ke dewan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berusaha pengarah-pengarah kolej-kolej matrikulasi, yang berusaha timbalan-timbalan pengarah kolej-kolej matrikulasi, pegawai-pegawai bahagian matrikulasi, para pembentang dan para peserta seminar, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan izinnya jua kita dapat berhimpun di auditorium perdana untuk melangsungkan sesi pembentangan lisan bagi sesi yang kedua. Majlis ingin mengalu-alukan kehadiran panel penilai, moderator, semua pembentang dan peserta bagi sesi kedua ini. Untuk makluman hadirin sekalian, majlis ingin memperkenalkan moderator iaitu Encik Mahid Meseluang dari Kolej Matrikulasi Labuan. Untuk meneruskan acara, saya serahkan majlis kepada Encik Mahid Meseluang selaku moderator pembentangan. Dipersilakan. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera para warga dewan. Terima kasih kepada pengerusi majlis kita pada petang ini iaitu Encik Kamaruzaman bin Yusof dari Kolej Matrikulasi Kelantan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan ke sesi kedua pada hari pertama Konvensyen Pendidikan Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada sesi ini, kita akan mendengar pembentangan 5 kertas kerja yang terdiri daripada 4 kajian tindakan dan 1 kajian asas merangkumi 2 subjek perakaunan dan masing-masing 1 subjek kokurikulum biologi dan kimia. Suka saya ingatkan semula bahawa masa pembentangan diberikan selama 15 minit. Loceng pertama akan dibunyikan pada minit ke-12 dan yang kedua pada minit ke-15. Pembentangan akan disusuli oleh sesi Q&A selama 10 minit. Saya juga ingin mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk bertanyakan soalan untuk memperkenalkan nama dan dari kolej mana. Okay, so the sun is rising and the hall is getting warmer. Jadi untuk menghangatkan lagi suasana pada pagi ini, saya menjemput dengan tajuk kajian beliau meningkatkan amalan pelajar S1B T15 di KMKT terhadap aktiviti memanaskan badan. Ya. Jadi memanaskan badan itu adalah keyword kita pada pagi ini. Sebelum memulakan PDPC curriculum. Dengan itu saya mempersilakan Puan Nur Hazlina Fairuz binti Fauzi dari Kolej Matrikulasi Kelantan. Berikan tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum beliau memulakan pembentangan beliau, sudi saya bacakan sedikit biodata beliau. Nama penuh Puan Nur Hazlina Fairuz binti Fauzi dari Kolej Matrikulasi Kelantan berasal dari Pasir Mas Kelantan. Jadi sesuai lah ya, asal Kelantan mengajar di Kelantan, jadi tak berpindah lah tu. Jenis kajian, kajian tindakan dan ini merupakan kertas dan pembentangan pertama beliau. Jadi tepukan sekali lagi pada Puan Nur Hazlina. For the first attempt, maybe more in the future, ya puan. Okay. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan. Uh,
Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya daripada Kolej Meritokrasi Kelantan, Nur Hazlina Fairuz binti Fauzi. Kajian kami terdiri pada 4 orang pengkaji iaitu Muhammad Husni bin Ramli, Hazlina binti Nur dan Azrul Niza binti Yaakob. Tajuk kajian kami adalah meningkatkan amalan pelajar S1 BT15 GKMKT terhadap aktiviti memanaskan badan sebelum memulakan PDPC kurikulum. Okey, pendahuluan. Sebagai kita ketahui, kebanyakan pelajar subjek kurikulum minggu semdalam masa seminggu pengajaran hanya sekali saja pertemuan. So, kebanyakan pelajar mereka tidak sabar-sabar untuk melakukan aktiviti kurikulum. Kebanyakan mereka suka bermain. So, kita tinjauan awal mendapati ramai pelajar tidak mengetahui kepentingan memanaskan badan sebelum melakukan aktiviti fizikal. Setiap aktiviti yang kita langsungkan adalah berkesinambungan bagi memastikan pelajar meningkatkan amalan dan mengetahui kepentingan memanaskan badan. Pelajar melibatkan diri dan menyatakan seronok setiap kali melakukan sesi memanaskan badan. Sesetengah pelajar memerlukan pendekatan yang berbeza dalam mempelajari sesuatu kemahiran yang hendak diterapkan dalam pembelajaran. Kita pergi pada refleksi pengajaran-pengajaran dalam subjek kurikulum. Kebanyakan pelajar, dia very excited lah orang kata. Setiap kali subjek kurikulum, mereka tidak sabar untuk memegang raket atau membuat senar robit atau bermain bola tampar. Mereka akan lupa satu sesi yang paling penting iaitu sesi memanaskan badan. Okey, dan refleksi pengajaran-pengajaran yang lalu, kita mendapati pertama, pelajar tidak mengetahui kepentingan dan implikasi sesi memanaskan badan semula memulakan aktiviti fizikal ini. Dan kedua, kebanyakan pelajar tidak mengetahui teknik atau cara memanaskan badan yang betul. Dan ketiga, pelajar mengatakan memanaskan badan ini, it takes a time. So, kebanyakan pelajar nak skip dia punya sesi memanaskan badan ini sebab mereka very excited nak teruskan buat aktiviti sukan. Okey, kita pada fokus kajian. Kajian tindakan kami ini berfokus pada pelajar S1 BT15 iaitu dari segi meningkatkan amalan sesi memanaskan badan sebelum kita melakukan PDPC kurikulum. Okey, kepentingan. Lepas itu fokus kita kepada kepentingan aktiviti memanaskan badan ini. Lepas itu kita ingin meningkatkan amalan memanaskan badan di kalangan pelajar matrikulasi dan seterusnya pelajar boleh mengetahui impak atau implikasi kita melakukan sesi memanaskan badan. Okey. Kajian tindakan saya ini, objektif umum kami ialah untuk meningkatkan tahap kefahaman pelajar terhadap kepentingan sesi memanaskan badan dalam PDP kurikulum. Manakala objektif khusus, kita telah senaraikan 3. Pertama, kita hendak pelajar itu berjaya menyenaraikan 5 kepentingan aktiviti memanaskan badan. Objektif yang kedua adalah pelajar itu dapat mengamalkan aktiviti tersebut. Dan objektif khusus yang ketiga, pelajar dapat melakukan aktiviti memanaskan badan. Okey, kumpulan sasaran kajian kami adalah 11 orang pelajar S1 BT15 semester 2 sesi 2016-2017. Kebanyakan pelajar ini bukan terdiri daripada atlet. Majoriti adalah pelajar-pelajar yang kita katakan biasa, kadang-kadang tidak terlibat langsung dalam sukan. So mereka tidak pernah diberi pendedahan mengenai kepentingan memanaskan badan dan tidak mengetahui fungsi atau kepentingan sebenar memanaskan badan ini. Okey, perancangan dan pelaksanaan tindakan kajian kami telah memulakan dengan soal selidik awal yang ini diedarkan pada minggu pertama. Semasa edaran soal selidik pertama ini juga kami telah melakukan sesi tunjuk cara. Sesi tunjuk cara ini kami menggunakan dengan kami sebagai pensyarah kurikulum menunjukkan cara-cara yang betul untuk memanaskan badan. Dan beserta dengan bantuan muzik,
kita menggunakan dua kaedah iaitu sesi tunjuk cara secara statik dan secara dinamik dengan bantuan muzik. Lepas tu kami bina kaedah jadual pengeliran tugas di kalangan pelajar tersebut, di mana setiap pelajar tersebut, sebelah orang pelajar tersebut akan rotate, akan buat ulangan selama 18 minggu. Satu orang pelajar akan mengetahui satu setiap kali setiap minggu. Okey, yang terakhir adalah soal selidik akhir. Kami edarkan untuk mengetahui adakah terdapat peningkatan ataupun tidak, pelajar semakin tidak mengetahui. Okey, ini tinjauan masalah kami. Tinjauan masalah kami, kami pada mengetahui soal selidik, yang ini kami telah edarkan, kami telah mendapati bahawa lima orang pelajar yang mengatakan mereka faham mengenai memanaskan badan. 6 orang pelajar memilih tidak. Ini menunjukkan kebanyakan pelajar tidak mengamalkan amalan memanaskan badan tersebut. So kami, maka kami tunjukkan sesi tunjuk cara, iaitu kaedah memanaskan badan secara statik dan dinamik bantuan muzik digunakan secara tunjuk ajar oleh pensyarah-pensyarah kurikulum. Minggu kami juga telah membina jadual pengeliran tugas memanaskan badan. Ini memastikan sesi memanas badan itu berlangsung dengan pantauan pesyarah-pesyarah kurikulum, tetapi diketuai oleh pelajar tersendiri. Soal selidik akhir, kami bagi pada minggu akhir sesi sesi PDP kurikulum. Soal selidik ini kita nak tengok adakah terdapat peningkatan ataupun tidak. Refleksi daripada jadual penggiliran tugas memanaskan badan, keseluruhan 11 orang pelajar dapat melakukan pergerakan asas memanaskan badan, iaitu pergerakan lari-lari anak, pergerakan kepala, pergerakan tangan dan deregangan bagi setiap anggota badan. Terdapat 3 orang pelajar sahaja yang mampu melakukan kaedah memanaskan badan menggunakan dinamik. Sebab kebanyakan yang ni kita boleh katakan 3 ni adalah memang dia ada background sukan, atlet, terlibat di peringkat sekolah ataupun peringkat daerah. Okey, yang ini adalah data daripada soal selidik kami, iaitu kami tengok perbandingan peningkatan pada jawapan item 6, iaitu menyenaraikan 5 kepentingan sesi memanaskan badan sebelum melakukan aktiviti PDP kurikulum. Kita boleh tengok secara cara jelas, pelajar pertama, yang ini perbandingan antara yang biru adalah soal selidik awal dan yang merah adalah soal selidik yang akhir. Maknanya terdapat peningkatan pelajar, dalam 4 orang pelajar telah meningkatkan dapat menyenaraikan kepentingan sesi memanaskan badan. Okey, ini ada hasil analisis jadual 6.2 item 5, iaitu soalan, adakah anda mengetahui kepentingan memanaskan badan sebelum melakukan aktiviti sukan? Soal selidik pertama, awal, frekuensi yang menjawab ia adalah 5, mana peratus 45.45, dan menghala yang menjawab tidak adalah 6 orang. Dalam soal selidik akhir, kami telah mendapat mencapai 100%. Okey, hasil analisis jadual 6.3 iaitu item 7, adakah anda melakukan sesi memanaskan badan setiap kali melakukan sebelum memulakan aktiviti sukan? Soal selidik pertama menunjukkan 2 orang pelajar menyatakan selalu, 7 orang mengatakan tidak, dan mengkala 2 selebihnya mengatakan tidak pernah. Manakala dalam soal selidik akhir, kita dah bagi kaedah jadual penggiliran memanaskan badan, so 100% pelajar dapat melaksanakannya. Okey, ini adalah refleksi daripada kita buat melalui kaedah memanaskan badan. Kami merasakan berpuas hatilah dengan pencapaian serta kebolehan yang dipaparkan oleh pelajar S1BT15, walaupun mereka tidak pernah, banyakkan mereka tidak pernah terlibat langsung sebab mereka pelajar
orang kata kuat akademik, fokus pada akademik, tapi setiap kali pada kuliah kurikulum mereka akan cuba memberi yang terbaik untuk memastikan mereka terlibat sepenuhnya dalam PDPC kurikulum. Okey, semua pelajar telah dapat menyenaraikan kepentingan dan melakukan aktiviti memanaskan badan sepanjang 18 minggu PDPC kurikulum. Peningkatan amalan dalam kalangan pelajar matrikulasi dapat mengurangkan kadar kecederaan yang serius. Ini kita boleh tengok jika pemerhatian, kami telah melakukan juga daripada segi pemerhatian, jika pelajar tu tidak melakukan pemanasan badan yang secukupnya, biasanya dalam masa 10 minit. 10 minit ni untuk biasalah yang bukan atlet ke apa, tapi kalau atlet dia memang 15 ke 30 minit untuk memanaskan badan. Badan mereka tidak bersedia untuk melakukan aktiviti, maka faktor kecederaan boleh berlaku. Biasanya kalau kita tengok contohlah pelajar ni, jika dia tidak warm up dengan sebetulnya kan, jika dia naik basikal, dia akan cepat rasa nak pitam, gelap mata orang cakap. So bila kita menyediakan badan kita dengan sepenuhnya masa yang sesuai untuk memanaskan badan, kita dah prepare badan kita untuk mengelakkan kecederaan dan sebarang kecederaan yang teruk berlaku. Okey, pelajar mendapat pengetahuan sebenar dalam menjalani kehidupan sihat dan cergas. Di mana kita ingin menerapkan fasa-fasa yang betul dalam mereka melakukan pergerakan psikomotor mereka. Maknanya pelajar, kebanyakan pelajar dia tidak pernah menggunakan psikomotor yang betul. Mereka terus nak push dia punya badan, dah start dah punya heat dalam badan. Kita tak, kita nak panaskan badan melalui peringkat demi peringkat. Tak ada terus drastik. Bila drastik, dia orang tak tahu fungsi sebenar. Dia orang escape dia punya sesi memanaskan badan. So kaedah yang paling sesuai bagi kalangan pelajar yang saya tengok adalah menggunakan kaedah senaman dinamik berserta muzik dan senarobik. Yang ini pelajar yang kita kata yang big ataupun yang slim, dia akan involve. Sebab dia punya pelajar hanya sedikit aja, 11 orang pelajar. Kita buat secara tertutup lah. Okey, cadangan penambahbaikan adalah kami ingin mengekalkan kaedah ini untuk peningkatan amalan pelajar dalam sesi memanaskan badan kerana kaedah ini paling mudah dan berkesan kepada pelajar untuk melakukan sesi memanaskan badan. Okay, sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Nur Hazlina ya. Jadi tahniah saya ucapkan atas kertas kerja yang baik kerana dia membincangkan tentang kepentingan dan implikasi ya jika kita tidak melakukan pemanasan badan ini, seperti contoh untuk mengelakkan kecederaan yang serius pada kelas ketika berlangsung ya. Jadi puan boleh kita pergi ke slide pertama tak, menunjukkan tajuk tadi tu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan lihat pada tajuk dia ada perkataan PDPC itu ya. Jadi PDPC itu adalah satu term yang sedang digunapakai yang bermaksud pengajaran dan pemudahcaraan lah. Jadi dia berevolusi daripada PNP ke PDP dan sekarang ke PDPC. Betul ya Puan Hazlina? Betul. Jadi saya buka floor ini kepada tuan-tuan dan puan-puan jika ada sebarang persoalan. Saya nampak Tuan Haji Mohd Saleh di atas sana. Terima kasih. Encik Mahid, pertama sekali tahniah kepada Puan Hazlina dan rakan-rakan daripada KMKT. Ini kali pertama saya mendengar bentangan berkaitan dengan subjek co-curriculum. Tahniah. Jadi sememangnya amalan aktiviti memanaskan badan ini
memanglah itu permasalahan yang dihadapi ya. Terutamanya bagi mereka yang tidak mempunyai latar belakang ilmu tentang pendidikan jasmani kesihatan semua ni kan, sains sukan kan. Jadi boleh diperkembangkan lagi ya. In the future mungkin ini warm up in the future mungkin boleh masukkan warm down ya, warm down. So jadi dia complete lah. Dia dalam aktiviti tu mesti ada warm down. Dan kalau tidak ni dia apa, tubuh badan kita tu sukar untuk pulih. Jadi yang pentingnya dalam kita menjelaskan tentang kepentingan pemanasan badan ni, kita boleh kaitkan dengan ilmu yang pelajar pelajari dalam subjek teras, subjek biologi itu utamanya. Jadi sebenarnya ini merupakan satu pengukuhan lah kepada apa yang mereka pelajari dalam subjek-subjek yang berkenaan. Once again, congratulations. Thank you very much. Okay, terima kasih Tuan Haji Muhammad Saleh. Ada lagi daripada tuan-tuan dan puan-puan? Ya, doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya Dr. Shah Jahan daripada Kolej Matrikulasi Johor. Kepada pembentang, tahniah kerana terpilih dan telah membentang dengan baik. Sebenarnya isu tu baguslah ya, aktiviti memanaskan badan. Tapi sampai hari ini orang tak tahu kenapa nak panaskan badan. Walaupun pembentangan dah jalan, saya nampak tadi pelajar menyenaraikan kepentingan. Apa yang dia senaraikan ya? Saya jawab ya. Terima kasih doktor. Okay, kita diorang tersenaraikan kepentingan memanaskan badan ni. Diorang badan mereka bersedia untuk melakukan aktiviti dapat mengelakkan kecederaan. Dan pelajar maknanya diorang prepare daripada segi mental dan fizikal mereka untuk melakukan aktiviti yang lebih berat lagi sebenarnya. Maksudnya senarai tak adalah satu je lah, mengelakkan kecederaan, betul? Tak ada, sekurangnya kita dia senaraikan lima kepentingan. Itulah saya nak tahu apa dia lima yang dia senaraikan tu, ada lain. Oh, itu sebab katanya semua orang pun nak senarai lima tak boleh, semua tahu satu, mengelakkan kecederaan. Kemudian kenapa boleh cedera? Itu yang jadi orang tak buat. Jadi apa tu dari segi fisiologinya, dari segi badan tu apa berlaku? Pelajar kita faham tak apa berlaku bila panaskan badan? Pelajar faham. Apa yang jadi? Apa yang jadi sampai ke otot dia? Lepas tu baru otot dia bersedia untuk latihan yang lebih drastik. Jadi yang itu kalau kita input pada pelajar tu, maksudnya dia dah gabung jalinkan antara sains dengan pendidikan jasmani, jadi baguslah. Jadi itu sajalah pandangan saya. Kalau nak apa ni, pembentang bolehlah nak ulas. Baik. Terima kasih doktor. Saya berterima kasih kepada doktor atas cadangan doktor beri dan saya akan cuba baiki lagi. Okey, terima kasih Dr. Shah daripada Kolej Matrikulasi Johor. Jadi mungkin input-input yang diberikan tadi tu boleh Puan Hasniza masukkanlah di kajian akan datang ya Puan. InsyaAllah. Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Perkenalkan diri dan kolej. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Muhammad Rafi Abdul Latif daripada Kolej Matrikulasi Melaka. Cuba ulang tuan, pencatat saya tak dapat. Encik Muhammad Rafi bin Abdul Latif. Tanya Encik Mohsin dia tahu. Baik, pertama sekali saya ucapkan tahniah lah kepada pembentang atas aktiviti kajian tentang aktiviti di bawah kurikulum. Walaupun saya ni seorang guru fizik, tapi bila sebut tentang kurikulum ni saya cukup minat. Okay. Cuma menjadi persoalan ya, ini sebagai kongsi maklumat, bukan saya nak komen. Kajian ni
cukup menarik. Saya lihat di sini nampak gayanya seolah-olah macam pendidikan di sekolah rendah sehingga di sekolah menengah yang memperkenalkan mata pelajaran pendidikan jasmani. Saya suka nak pendidikan jasmani. Seolah-olah macam tak ada kesan langsung. Sebab kalau kita tengok jumlah pelajar yang dipamerkan tadi data yang tak tahu tentang kepentingan aktiviti memanaskan badan sebelum menjalani kurikulum ni. Jadi sangat sedihlah. Jadi saya mungkin boleh jugalah kita cuba cadangkan ataupun kajian ini boleh dibawa di share bersama dengan apa ni guru-guru sekolah menengah ataupun sekolah rendah betapa teruknya lah ya budak-budak sampai dia tak tahu kepentingan aktiviti pembelajaran ataupun aktiviti memanaskan badan. Sekurang-kurangnya tak kalah macam tu sekali, separuh daripada kelas itu tak tahu. Sedangkan mereka telah melalui mata pelajaran tu selama 6 tahun di sekolah rendah, kemudian 5 tahun lagi, 11 tahun. Mustahil lah kalau ikut logik akal. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, saya nak bagi respon sikit kan. Yang pasal sekolah ni kan, jika realiti lah, saya dah survey dekat sekolah anak saya kan. Sekolah menengah, dia bagi, bukan nak salahkan sekolah tak. Sebab saya tengok, maybe sekolah anak saya dekat pendalaman sikit kan. Dia orang let go je. Bila time pendidikan jasmani atau kesihatan, guru tidak pernah memberi peluang, mereka bagi bola je memang. Anak saya sampai dah sekarang dah, kalau kata dah menengah kan. Saya tanya, buat tak pendidikan jasmani dekat sekolah? Dia cakap, tak ada, cikgu duduk kat kantin je. Tak ada. Tak, saya bukan nak tu, tapi nak cakap daripada realiti, daripada ajuan soalan temubual dengan anak-anak saya kan. Yang macam itulah. Saya tanya, memang tak. So saya kecewa juga sebagai guru, kita sebagai pensyarah kurikulum, bila katanya dia orang, aktiviti pendidikan jasmani laku tak? Tak, dia cikgu ambil untuk mata pelajaran lain. So bagi masa, bagi dekat bola je. Yang tu survey kita kata yang daripada saya lah, anak-anak saya sendiri. Itu aja. Okey, terima kasih Puan Haslina ya. Jadi mungkin pada masa hadapan boleh tanya anak tu lah, apa cikgu-cikgu buat di kantin sekolah tu. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada slot pertama daripada Puan Nur Haslina Fairuz. Berikan tepukan sekali lagi atas first attempt ya untuk subjek core curriculum ini. So tahniah diucapkan sekali lagi. Okay, terima kasih kepada pencatat kita Dr. Yusni bin Abdul Rahman. Saya jemput pencatat kedua kita pada pagi ini, Puan Nur Hayati binti Osman dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, dengan tajuk penggunaan Easy Notes dalam memperkukuhkan topik nilai mata wang dalam subjek pengurusan perniagaan bagi pelajar perakaunan, saya menjemput Puan Safinas binti Sulaiman dari Kolej Matrikulasi Johor. Dipersilakan. Sedikit biodata berkaitan dengan Puan Safinas binti Sulaiman. Beliau berasal daripada Batu Pahat, Johor dan telah berkhidmat sebagai pensyarah di Kolej Matrikulasi selama 16 tahun ya. Jadi beliau adalah pensyarah yang berpengalaman walaupun ini adalah kali pertama membentang lah sebagai penyelidik. Jadi majlis faham akan nervousness itu. Okey, tapi sebagai pensyarah yang berpengalaman, kita harus boleh ya mengawal perasaan gemetar itu. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, puan-puan pengarah, tuan-tuan pengarah, timbalan-timbalan pengarah serta para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya Safina Sulaiman, wakil daripada unit pengurusan perniagaan Kolej Matrikulasi Johor akan berkongsi pengalaman pembentangan kajian penggunaan Easy Notes dalam memperkukuhkan topik nilai masa wang, bukan nilai mata wang lah. Tadi moderator sebut nilai mata wang dalam subjek pengurusan perniagaan bagi pelajar perkawinan. So, nilai masa wang sebenarnya adalah salah satu daripada topik pengiraan di dalam bab semester 2 dalam subjek pengurusan perniagaan, yang mana dalam bab pengiraan ini markah dia adalah banyak dalam peperiksaan PSPM, dan salah satunya nilai masa wang memberi markah sebanyak 25 markah lah. Dan topik nilai masa wang ni dia ada banyak sangat formula, jadi pelajar terpaksa menghafal semua formula yang ada berbanding dengan mata pelajaran matematik, formula yang ada diberikan di dalam kertas soalan. Tetapi untuk soalan pengurusan perniagaan, dia tak ada formula. Jadi pelajar terpaksa menghafal lah semua formula yang ada, dan terdapat lebih kurang 16 konsep di dalam nilai masa wang, yang mana terdiri daripada nilai masa hadapan, future value, dan juga nilai masa kini, iaitu present value. Kebanyakan pelajar di dalam kelas tutorial, saya mendapati bahawa pelajar dia senang menjawab soalan-soalan yang berbentuk mudah, sila kira. Tapi bila soalan dalam berbentuk aplikasi, mereka sukar untuk memberikan jawapan dan mengenal pasti konsep dengan mudahlah. Oleh itu, penyataan masalah di sini yang pertama adalah pelajar sukar mengenal pasti bentuk dan konsep nilai masa wang, yang mana dalam konsep nilai masa wang tu kita ada amount sekaligus, ada amount berubah, ada annuity, dan annuity terdiri daripada dua, iaitu annuity biasa dan juga annuity matang. Yang mana dalam konsep annuity tersebut pelajar akan kelirulah, sebab antara annuity biasa dengan annuity matang itu formula dia adalah berbeza. Dan kemudian bila dia tidak dapat kenal pasti antara dua konsep annuity dan juga konsep-konsep dalam nilai masa wang, maka mereka sukar untuk kenal pasti formula yang tepat untuk digunakan dalam setiap pengiraan tersebutlah. So, kajian ini objektif umum dia adalah untuk membantu pelajar mendapat markah yang baik di dalam peperiksaan PSPM semester 2, kerana markah untuk soalan nilai masa wang ni adalah banyak, 25 markah. Objektif khusus adalah untuk memperkukuhkan serta meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap konsep dan nilai bentuk nilai masa wang. Sekiranya diberi soalan aplikasi, mereka tiada masalah lah untuk mengenal pasti bentuk dan nilai masa wang tersebut. Meningkatkan kebolehan pelajar membezakan antara annuity biasa dengan annuity matang, dan meningkatkan kebolehan pelajar mengikati formula di dalam bab nilai masa wang lah. So, fokus kajian adalah terdiri daripada 30 orang pelajar perkawinan kelas saya sendiri, yang mana mereka mendapat markah bawah 50 dalam kuis nilai masa wang yang telah diadakanlah di dalam kelas tutorial. Cuma terdapat batasan kajian yang mana tempat kajian hanya di Kolej Matrikulasi Johor sahaja. Pelajar adalah pelajar perkawinan kelas tutorial pengkaji, dan bilangan pelajar adalah selamai 30 orang, iaitu mereka yang mendapat markah bawah daripada 50. So, oleh kerana Easy Note ni dia merupakan satu nota yang telah diringkaskan, dia pun boleh dikenali sebagai peta minda juga yang telah diinovasikan, yang mana dia boleh menjadi satu nota interaktif lah kepada pelajar untuk digunakan, sama ada nak guna dalam kelas ataupun dibawa balik untuk dibawa belajar bersama-sama dengan rakan-rakan. So, ini adalah sebahagian daripada tinjauan literature yang ada. Okay. Jangka masa kajian adalah selama lebih kurang 2 minggu setelah selesai pengajaran dan pembelajaran bab 4 nilai masa wang. Dan kuis telah diberikan, dan maka pelajar yang di bawah daripada 50 akan dipanggil untuk diberikan sesi konsultansi. So, untuk kajian, pelajar-pelajar yang telah mendapat markah di bawah daripada 50, mereka akan dipanggil untuk diberi konsultasi yang pertama. Dalam konsultasi yang pertama ni, pelajar akan dipanggil berjumpa dengan pensyarah, dengan saya, dan saya akan jelaskan kata kunci bagi setiap konsep dalam nilai masa wang, tetapi menggunakan nota kuliah sebagai rujukan. So, ada nota kuliah, pelajar pun ada nota kuliah. So, kita akan tekankanlah konsep nilai masa wang ni. Ini kata kunci bagi amount sekaligus. Ini kata kunci bagi nilai masa depan, annuity dan sebagainya lah. Kemudian saya akan memberi ujian pra kepada pelajar. Ujian pra adalah lebih kurang 30 minit. Setelah ujian pra diberi, saya akan menyemak mereka markah pelajar-pelajar tersebut. Sekiranya terdapat pengurangan markah yang tidak
capai seperti yang dikehendaki, maka akan diberi konsultasi yang kedua dan diberi sekali dengan easy notes. Easy notes ini, ini bentuk dia lah. Yang mana ini adalah satu nota yang akan diberi kepada pelajar, yang pelajar boleh guna. Kalau lihat dekat sini, kita ada 8 bahagian. Ini adalah konsep compound, konsep nilai masa depan, amount sekaligus, amount bersiri, amount berubah, annuity. Yang mana bawah annuity, kita ada annuity biasa dan juga annuity matang. Dan pelajar akan diberi tahu bagaimana nak menggunakan easy notes ini dengan lebih mudah. So, jadi pelajar, dalam penerangan konsultasi yang kedua ini, pelajar akan diberikan satu kopi easy notes, yang mana mereka boleh lihat, sekiranya mereka buka konsep compound ni, mereka akan dapat lihat perkataan utama. Yang mana perkataan utama ini adalah perkataan yang menunjukkan ianya adalah konsep compound. Dalam konsep compound, kaedah perkataan utama, kita ada kaedah mencari nilai masa depan bagi sejumlah wang pada hari ini yang dikompaunkan pada kadar faedah tertentu. Dan ada kat sini contoh situasi yang menunjukkan konsep compound. Kirakan nilai hadapan simpanan Ali. So, nilai hadapan adalah konsep compound. Menyimpan 100, ini adalah nilai wang. Selama 2 tahun, ini adalah tahun N yang untuk dikira. Dan kadar compound 2%, ini adalah kadar faedah. Sekiranya dia buka pula helai yang seterusnya, dia akan dapat nilai masa depan, yang mana dia terdapat juga perkataan utama dan juga contoh situasi. So, dalam nilai masa depan ini disertakan sekali dengan contoh ni lah, emam bersiri dan juga emam sekaligus. Di bawah emam sekaligus, kita juga ada perkataan utama, contoh situasi dan juga formula. Di bawah formula ini, kita ada soalan, contoh-contoh soalan yang berkaitan, yang mana telah di-highlightkan perkataan-perkataan yang menunjukkan ianya adalah amount sekaligus. Ada formula, ada garis masa dan juga jalan pengiraan. Sama juga dengan amount bersiri di sini, yang mana terdapatnya perkataan-perkataan pertama, utama, yang mana amount bersiri terdiri daripada amount berubah dan juga annuity. So, bila pelajar selak, dia akan dapatlah lihat kepada perkataan-perkataan utama ini. Ini untuk amount berubah, yang mana kita boleh lihat highlight bagi perkataan-perkataan penting dan juga formula. Di bawahnya, ini adalah untuk annuity, yang mana terdiri daripada annuity biasa dan juga annuity matang. So, setiap satu konsep dalam nilai masa wang ini digunakan dengan color yang berbeza untuk memudahkan pelajar mengingati kata-kata kunci tersebutlah. Dia akan relate, amount berubah, warna dia pink, annuity biasa warna dia hijau. Ini adalah soalan berkaitan dengan annuity biasa, formula dan jalan pengiraan. Dan ini adalah contoh soalan untuk annuity matang, formula dan juga jalan pengiraan. So, setelah saya menerangkan tentang penggunaan easy notes tersebut, maka latihan akan diberikan kepada pelajar. Dan pelajar akan menjawab soalan dan diberi ujian bersama dengan pensyarah lah. Dan dia akan diberi maklum balas. Maklum balas ni sekiranya dia tidak dapat menggunakan easy notes itu dengan baiklah, maka dia akan diberi penerangan pada kali yang kedua. Kemudian akan diberikan ujian pasca, barulah dia akan melihat perbandingan antara ujian post, ujian pra dan juga ujian pasca. So, kalau dilihat dari sini, ujian pra dan juga ujian pasca, markah min untuk ujian pra adalah 16, tetapi dia telah meningkat kepada 60 pada ujian pasca. Kekerapan markah 34 pada ujian pra dan meningkat menjadi 80 pada ujian pasca. Purata markah adalah 34.13 pada ujian pra dan meningkat kepada 80.33 pada ujian pasca. Dan peratus meningkat markah bagi ujian pasca sebenarnya adalah sangat tinggi, lebih kurang 144%. Dan ada student yang dapat membuat peningkatan markah paling tinggi, iaitu 445% markah daripada 16 menjadi 80 lebih. So, jadi penggunaan easy notes ni dilihat sangat membantulah di dalam meningkatkan kefahaman pelajar mengenai konsep nilai masa wang.
Jadi dapatan penggunaan izin notes ini didapati bahawa ia dapat memperkukuhkan serta meningkatkan pengetahuan pelajar terhadap konsep dan bentuk nilai masa wang. Mereka dapat tahu, kenal pasti, oh ini adalah soalan untuk amount sekaligus. Soalan ini adalah untuk soalan annuity matang, untuk annuity biasa. Daripada mana? Daripada keyword-keyword yang telah dinyatakanlah dalam izin notes dan dibandingkan dengan soalan yang diberikan kepada pelajar. Izin notes juga dapat meningkatkan kepulihan pelajar membezakan annuity biasa dan juga annuity matang serta meningkatkan kepulihan pelajar mengikuti formula di dalam bab nilai masa wang. Selain daripada itu, izin notes juga dapat memberi impak kepada pelajar di mana selain daripada dapat mengenal pasti bentuk dan konsep nilai masa wang, mereka juga dapat mengurangkan kebergantungan kepada pensyarah. Izin notes ni pelajar boleh bawa balik, mereka boleh belajar dekat asrama masing-masing dan mereka pun boleh share dengan kawan-kawan. Kawan-kawan yang tak termasuk dalam kumpulan yang dikaji, mereka boleh ajar kawan-kawan yang lain. Dan dia dapat membantulah sikap bantu-membantu, membantu menanam sikap bantu-membantu sesama pelajar di dalam pembelajaran. So, temubual dengan pelajar juga mendapati bahawa pelajar sangat gemar ataupun selesa menggunakan easy notes ini, yang mana mereka dapat mengenal pasti bentuk nilai masa wang dengan lebih mudah tanpa terlalu bergantung kepada pensyarah. Pelajar dapat bersama-sama dengan rakan belajar bersama-sama dan mereka dapati ianya lebih mudah berbanding dengan nota kuliah lah. Nota kuliah ayat dia sangat panjang. So easy notes ni ayat dia semua pendek-pendek. Yang ada cuma kata kunci sahajalah. Dan easy notes juga didapati menarik kerana mempunyai kata kunci yang berwarna. Beza bagi setiap satu konsep dalam nilai masa wang. So kesimpulan dia, untuk easy notes dia dapat meningkatkan motivasi pensyarah, mengubah gaya pengajaran yang mana kalau sebelum ini dia berpusatkan pelajar, berpusatkan pensyarah kepada berpusatkan pelajar, yang mana pelajar boleh gunakan easy notes tersebut untuk belajar bersama-sama dengan rakan. Itu sahaja. Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Haizan dari Puan Safinas ya, daripada Kolej Matrikulasi Johor. It's a very good topic. Puan, easy ni short form for anything atau just sounds like easy? Easy, E-A-S-Y lah saya. Jadi easy untuk jadi macam lebih catchy lah dengar. Alright, okay, terima kasih. Jadi saya buka floor kepada tuan-tuan dan puan-puan jika ingin bertanyakan soalan. Perkenalkan diri dan college. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Puan Syafinah, saya nak ucapkan tahniahlah di atas bahan easy note ini. Dan saya juga agak berminat untuk menggunakan bahan ini. Saya nak tahu adakah Puan easy note ni disediakan oleh Puan ataupun oleh Puan? Disediakan oleh saya. Okay, so cara kaedah yang Puan kongsi dengan pelajar tu macam mana? Masuk dalam mobile phone ke? Ataupun dalam nota dia hard copy, pelajar-pelajar yang dipanggil untuk sesi konsultasi akan diberikan kepada pelajar tersebutlah untuk mereka gunakan. Okay. So masa Puan tayangkan tadi kalau saya kata rasanya online lebih menarik lah. Kalau boleh dibuat yang boleh dipas kepada pelajar secara online lah. Mobile ke kan. Okay. So lebih membantulah. Lepas tu satu lagi, kalau saya rasa kalau tak di-share secara menyeluruh agak orang kata apa, rugilah membazir. Kan bila Puan share dengan grup yang kecil tu kan. Jadi kalau disebar luas pada rakan-rakan unit, saya rasa lagi membantulah. Okay, ini sebenarnya terima kasih, memang akan di-share lah sebenarnya untuk audience yang lebih ramai. Cuma ini memang hanya fokus pada pelajar-pelajar yang lemah saja terlebih dahululah. Untuk pelajar yang pandai sebenarnya dia tak ada masalah, boleh guna. Tapi memang easy notes ni saya letak atas meja sebenarnya, mana-mana pelajar yang datang memang dia boleh gunalah rujuk pada easy notes tersebut. Okay, so saya rasa macam berbalutlah gunakan sebagai rumusan pada topik gitu kan. Jadi okay, saya balut lebih baiklah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Puan Zuraina tadi ya. Okay. Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Syamila Abdullah daripada Kolej Matrikulasi Perlis. Kebetulan ini juga subjek kami AN025. Saya
Cuma simple je nak tanya pasal nama dia tu, Easy Notes. Is it easy to understand? Sebab saya nampak content dia agak komprehensif, melibatkan lebih daripada 5 konsep. Saya sendiri pun nampak macam takut, tambah lagi pelajar nak tengok, nak baca dan nak memahamkannya. Saya rasa dia tak boleh baca without explanation daripada pensyarah. Maksudnya masih perlu ada dipermudahkan oleh pensyarah. Not really for self learning lah, kan? Okay, thank you. Okay, akan insyaallah akan dipermudahkanlah. Cuma untuk kali ini, kajian ini, saya memanggil pelajar daripada sesi konsultasi dan diberi taklimat macam mana nak guna. Easy Note diberi bersama-sama dengan soalan. Soalan-soalan adalah soalan-soalan berbentuk aplikasi yang susah. Yang mana kita akan bersama-sama highlight. Okey, kalau soalan ni ini kata kunci, kita rujuk dekat Easy Note. Easy Note kata kunci ni menunjukkan yang mana satu. Adakah dia umum sekaligus atau umum berubah? Adakah dia annuity atau annuity matang? Jadi dia pelajar tak perlu selak semualah, dia hanya selak pada part-part yang tertentu yang dia nak rujuk sahaja. Tapi akan bolehlah akan dibuat penambahbaikan pada masa akan datang. Terima kasih. Mungkin boleh tukar nama kepada Safina's Notes. Mungkin interaksi notes kot. Ya, sebab the naming easy tu mungkin mengelirukan lah kan puan, seperti puan apa tadi, puan Charmil lah. Cakap tadi dia a little bit confusing sebab ada banyak items dalam tu, jadi nama easy tu may not be that easy lah. Okay, jadi ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? This is a very good paper, penting untuk those yang interested in investment ke, sebab dia berkaitan dengan the value of money, ya, masa wang, nilai masa wang itu daripada past, present into future. Ya puan? Tak ada yang minat dengan investment dalam dewan ini? Berapa compound dalam masa 5 tahun contohnya? So kalau tak ada soalan daripada dewan, saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Puan Safinas binti Sulaiman dari Kolej Matrikulasi Johor. Terima kasih juga kepada Puan Nurhayati binti Osman sebagai pencatat kedua dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Saya menjemput untuk kertas ketiga, Cik Nur Zarinwati binti Said daripada Kolej Matrikulasi Labuan sebagai pencatat. Dan dengan tajuk penggunaan kaedah co-op or grafik dalam pengajaran, tajuk overhead subjek perakaunan terhadap pelajar Kolej Matrikulasi Perak, saya menjemput Puan Haizan binti Ahmad. Sebelum beliau memulakan pembentangan, izinkan saya berkongsi sedikit berkaitan biodata pembentang. Beliau berasal daripada Bagan Dato' Perak dan telah berkhidmat sebagai pensyarah di Kolej Matrikulasi selama 9 tahun. Dan ini adalah pertama kali membentang, ya, kertas kajian beliau di peringkat bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Tuan Moderator, Tuan-Tuan Pengarah, Tuan-Puan Pengarah, Timbalan Pengarah dan juga para hadirin sekalian. Saya akan membentangkan kajian tindakan bertajuk penggunaan kaedah co-op grafik dalam pengajaran tajuk overhead subjek perakaunan terhadap pelajar Kolej Matrikulasi Perak. Kalau kita lihat ya, PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 telah menetapkan kepada 6 aspirasi pelajar, di mana aspirasi yang pertama adalah menekankan kepada konsep pengetahuan. Pengetahuan adalah asas kepada pelajar yang perlu ada, sama ada daripada segi literasi ataupun numerasi. Merujuk kepada pengetahuan ini menjurus kepada akademik lah yang paling utamanya. Dan akademik di sini kita merujuk kepada subjek. Subjek di sini saya ambil kepada subjek overhead. Jadi kita lihat seterusnya kepada
pendahuluan iaitu bahagian refleksi masalah dan fokus kajian, didapati pelajar-pelajar tidak mengenal pasti konsep overhead, cara menjawab tidak tersusun dan tidak dapat menyelesaikan soalan berkaitan overhead. Ini adalah mulai pemerhatian tugasan tutorial yang kami beri kepada pelajar. Manakala refleksi daripada pensyarah juga rakan-rakan sejawat menyatakan bahawa mereka tidak dapat mengenal pasti maklumat dan keliru serta tidak boleh mendapat membuat perbandingan antara objek diserap dan objek sebenar serta jawapan adalah tidak tersusun, manakala akibatnya sukar bagi pensyarah untuk menyemak. Dan kalau kita lihat ya, objektif kualiti KMPK menetapkan bahawa 60% pelajar PSC mencapai sekurang-kurangnya PJNK 3.0 ke atas dalam PSPM. Jadi bila katakan 3.0 ke atas ini merujuk kepada B dan ke atas dan bukan kepada B dan ke bawah. Dan kalau lihat daripada ini, kita akan jadikan sebagai ada ataupun ada satunya kaedah yang boleh membantu pelajar ke arah meningkatkan PNGK ini 3.0 ke atas, maka kita mesti mencari satu kaedah yang boleh membantu proses PDPC ataupun pengajaran dan pemudah cara sebagai satu bahan yang boleh meningkatkan kualiti pencapaian untuk pelajar-pelajar bagi KMPK. Sejajar dengan itu juga, saya membuat satu kajian bertajuk kaedah co-op geografik. Co-op geografik ini kalau kita lihat seperti satu co-op, co-op ini macam kita kata kooperasi, tapi co-op ini adalah susunan daripada perkataan akronim, K itu mewakili kadar overhead, manakala O adalah overhead diserap, O overhead sebenar dan juga P adalah pelarasan. O itu merujuk kepada tajuk overhead itu sendiri dan disusun dalam bentuk grafik. Dan secara mnemoniknya kita katakan bahawa co-op grafik. Co-op grafik ini kalau kita lihat ada perkataan mnemonik ini dipelopori oleh Tony Bazin. Tony Bazin ini dia lebih kepada peta minda dan juga kepada Novik. Novik ini lebih kepada peta konsep. Dan kalau kita lihat perkataan ini juga merupakan satu yang kita susun secara akronim dan melalui rakaman grafik dan dia akan menghubungkan hubung kait antara isi pelajaran, idea dan konsep secara bersistematik. Okay, ini adalah latihan kuis, maknanya selepas kami membuat tutorial dalam kelas, kami memperuntukkan setengah jam sebagai latihan. Dan daripada tiga kelas saya, iaitu kelas A2T10A, A2T8B dan A2T8A, daripada 24 pelajar ini didapati bahawa pelajar mendapat markah yang kalau kita nilaikan di sini ya, saya mengambil sampel 5 dan ke bawah, 50 maafkan saya, 50 dan ke bawah ataupun pada wajaran grade C. Dan kalau kita lihat ya, dia dan dipilih daripada sini adalah 8 pelajar yang lemah dipilih sebagai peserta kajian. Dan kalau kita lihat yang daripada 24 ini, 8 ini yang paling rendah adalah pada wajaran markah sifar. Dan saya memilih yang paling agak lemah adalah 50 dan sifar. Dan seterusnya ini adalah yang kita akan buat sebagai pelajar sampel ataupun peserta kajian yang kita akan ajar mereka menggunakan kaedah co-op grafik. Okey, lihat daripada objektif kajian ini, saya bahagikan kepada tiga. Yang pertama adalah kita akan menghuraikan kepada pelajar cara mengira overhead menggunakan kaedah co-op grafik dalam menjawab soalan. Yang kedua adalah meningkatkan kemahiran pelajar menguasai bab overhead secara teratur, berperingkat, sistematik dalam bentuk akronim menggunakan co-op grafik. Dan kalau kita lihat juga daripada kaedah ini juga boleh menambah nilai baik kepada amalan pengajaran pensyarah, di mana dia akan memperlihatkan amalan penambahbaikan pedagogi pensyarah dalam meningkatkan penguasaan pelajar menyelesaikan soalan overhead menggunakan kaedah co-op grafik. Kerangka kajian, kita sebarkan ia kepada pensyarah dan pelajar ataupun kita kata ianya merangka kepada pelajar dan pensyarah mulai kaedah co-op grafik bagi pemudah cara dalam pengajaran dan pemudah cara dalam PDPC. So dua rangkaian inilah pensyarah dan pelajar dalam pengajaran PDPC, kita akan gunakan kaedah co-op grafik. Dan di sini ada dua kajian ya. Yang pertama daripada Muhammad Suhaimi Taat 2012 yang menyatakan bahawa idea-idea yang baru dan kreatif dalam pengajaran dan pembelajaran perlu ditambah baik oleh pensyarah untuk meningkatkan hasil kualiti pengajaran dan juga pensyarah adalah sebagai pemudah cara.
Manakala Muhammad Firdaus 2011 menyatakan bahawa kaedah koreografik dalam bentuk visual ruang ini dapat memudahkan pelajar menyediakan penyata kewangan yang lebih sistematik dan berkesan. Kalau visual ruang ini kita lihat kepada teori kecerdasan daripada Howard Gardner yang sekarang dia tambah kepada 8, iaitu dalam dulu 7 tambah kepada 8 kepada naturalism yang terbaru ini. So ini adalah perasaan kajian tindakan. Kajian ini dilaksanakan mengikut model kajian tindakan kemis dan metagat 1948. Jadi saya mengambil tinjauan awal itu sebagai asas untuk memulakan kajian. Tinjauan awal adalah pada pemerhatian, semakkan tutorial latihan dan juga revisi awal. Dan seterusnya kita rancang tindakan dan tindakan yang diambil. Dan apakah tindakan yang diambil dekat situ? Ujian awal akhir ataupun istilahnya ujian pra ataupun pasca. Pelaksanaan koreografi ujian pasca akhir dan juga di bawah adalah refleksi. Dan kita akan lihat pemerhatian dan apakah dapatan keputusannya. Dapatan kajian ini juga kita lihat daripada pemerhatian juga temubuah daripada pelajar dan pensyarah. Pensyarah sebab dalam pemerhatian ini ada rakan sejawat saya yang sebagai pemerhati. So itulah kita ada satu lagi borang yang kita keluarkan sebagai pemerhatian daripada rakan sejawat. Dan kesan dapatan kajian itu, kita akan tengok apakah kesan, adakah kesan ini menambah baik kepada pengajaran, juga menambah baik, meningkatkan kemahiran pelajar, dan juga apakah cadangan kajian yang datang, dan seluruh refleksi kajian kita keseluruhannya. Okay. Proses pelaksanaan kajian, dekat sini kajian ini bermula daripada bulan Januari 2017 sampai kepada kami punya convocation bulan April 2008, pembentang kajian tindakan di convocation penyelidikan R&D KMPK dan seterusnya. Saya bercakap di sinilah, maafkan saya sebab saya kali pertama membentang, jadi saya punya suara pun agak terus seperti tersekat-sekat ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini adalah kita punya suasana di dalam kelas ya. Pelajar belajar secara kooperatif di mana kumpulan kecil ini membantu, saling membantu secara kemahiran bersosial antara rakan yang lain. Dan juga kita lihat di situ ada pembelajaran berpusatkan pelajar ya. Sekarang kita lebih kepada pembelajaran berpusatkan pelajar kepada pembelajaran berpusatkan pensyarah ataupun guru ataupun gabungan antara pelajar dan pensyarah. Dan di situ juga kalau dilihat terdapatnya koreografi yang digunakan oleh pelajar. Dapatan ujian awal dan ujian akhir. Dapatan ini adalah daripada kertas ujian yang kita bagi kepada pelajar. Daripada 8 pelajar tadi, terdapatnya peningkatan terutamanya pelajar daripada H itu yang wajaran awalnya sifar meningkat kepada 90% markah akhirnya dan peningkatan sangat ketara kepada 90%. Dan markah min juga agak melonjak daripada 27.5% kepada 90% dan perubahan pertambahan sebanyak 62.5%. Dan graf garis juga menunjukkan ujian awal, ujian akhir yang colour pink itu adalah kepada ujian akhir markah-markah mereka hampir kepada 100. Ya, ada dua pelajar yang tidak dapat iaitu pelajar C dan pelajar G. Dan manakala yang warna biru itu adalah ujian awal yang kita ambilkan peserta kerja ini 8 sebagai kita punya sampel untuk kita punya kajian tindakan. Manakala kalau dibandingkan dengan pencapaian daripada grade pelajar, awalnya pelajar yang 50 ke bawah tadi mendapat markah pada wajaran 50 ke 54 itu 3 orang dan 10 ke 34 itu 5 orang pelajar. Dan selepas kita buat kepada kajian di dalam kajian tindakan ke atas mereka, terdapatnya peningkatan markah ataupun skala pelajar pada kategori A dan A tolak. Dapatan soalan selidik. Soal sidik ini diberi kepada pelajar awal dan akhir. Soal sidik ini terdapat kepada 3 wajaran mengenai obat overhead, iaitu overhead sendiri, kadar overhead, perasaan overhead. Dalam setiap overhead itu saya pecahkan kepada beberapa elemen. Overhead itu ada 8 elemen, kadar overhead ada 12 dan perasaan ada 9 overhead. Dan daripada awalnya kalau kita lihat ya, ada di sini saya letakkan 3 skala, skala yang mudah iaitu skala kabur, sederhana dan jelas. Dan kalau kita lihat pada awalnya mereka nampak tidak dalam keadaan yang posisi yang baiklah, kabur dan sederhana. Dan akhirnya peningkatan kita lihat kepada ketiga-tiga elemen tersebut iaitu overhead, kadar overhead, perasaan meningkat yang agak ketara. Dan ini kita tunjukkan dalam bentuk carta bar yang warna biru itu mewakili overhead, merah itu kadar overhead dan kuning adalah perasaan overhead daripada yang selidik awal. Seterusnya menunjukkan tidak ada ataupun sifar pada kedudukan di soal selidik akhir. Pemerhatian rakan sejawat. Satu borang yang berkaitan dengan pemerhatian ini dibentuk berdasarkan kepada rancangan pengajaran
rancangan pengajaran harian yang bermula pada set induksi, permulaan sampai kepada penilaian dan penutup. Rakan sejawat menilai proses PDP tersebut bersama-sama dengan maknanya rakan sejawat itu masuk ke dalam kelas dan dia akan menilai, melihat keadaan respon pelajar dan juga melihat kepada apa yang pelajar dapat tersebut dan apa yang pelajar tahu bersama-sama juga dengan lihat pensyarah yang mengajar, iaitu sayalah sebagai penyidik. Dan daripada sini ya, di akhirnya kita letakkan sebagai satu refleksi ruang yang perlu ditulis oleh rakan sejawat. Dan apa yang dicatat ialah pelajar didapati seronok, teruja menggunakan kaedah tersebut. Bila kata koop, koop, koop ni semua tahu, oh koop ke, kedai koop ke, sebenarnya adalah satu yang kita katakan akronim dalam bentuk mnemonic koop. Akronim itu K-O-O-P, O itu adalah kepada overhead dalam bentuk grafik, disusun dalam bentuk sedemikian dalam, dan disebut sebagai mnemonicnya adalah koop. Dan dikatakan juga bahawa pelajar boleh menjawab soalan tersebut dan juga didapati bahawa kaedah ini boleh menyelesaikan masalah. Manakala apabila dia menilai saya sebagai penyidik atau yang mengajar dalam kelas itu, ini adalah sebagai satu kaedah yang boleh menambah baik pada diri pensyarah. Dia merupakan satu pendekatan pengajaran awal 21, maknanya lebih kepada pengajaran yang berpusatkan pelajar ya, dan juga amalan pengajaran yang kreatif. Kita menambah satu kaedah yang boleh memudahkan pengajaran kepada pelajar. Refleksi semasa. Refleksi semasa ini, kalau kita lihat semasa pengajaran tersebut, pengajaran berpusatkan pelajar, pensyarah sebagai pemudah cara, pemerintah adalah dalam bentuk kooperatif, aktif, yakin dan mahir menjawab soalan, idea-idea baru, kreatif dan PDBC tambah baik, domain pensyarah, guru dan pensyarah. Maknanya terdapat satu tambah baik bagi domain profesion guru dan pensyarah ini mengikut kepada standard guru Malaysia. Di sini saya nak berkongsi ya, apa dapatan pelajar semasa dia menulis kepada selepas tu dia menyatakan di sini bahawa kalau sebelumnya pelajar ini ya menulis bahawa ini adalah contoh saya punya borang soal sidik. Dia menyatakan bahawa saya baru hendak menjinakkan diri dengan bab ini. Saya tidak tahu bagaimana hendak mencari overhead dan juga tidak berapa ingat bagaimana formula tersebut. Ini adalah soal sidik yang kita edarkan kepada pelajar. Dan markahnya adalah sifar. Dan selepas itu, bila kita buat satu lagi, markahnya adalah 9. Dan apa yang ditulis oleh pelajar ini ialah beliau menyatakan bahawa menggunakan kaedah koreografi ini, saya boleh memahami dengan cekap dan pantas walaupun tidak hadir untuk dewan kuliah. Maksudnya pelajar ini MC waktu kuliah tersebut. Saya lebih yakin untuk menjawab bab 5. Saya ringkasnya bab 5 tidak mesti untuk mendapat markah penuh. Ini keyakinan seorang pelajar yang telah mulai kaedah ini. Dan kesan penyelidikan ini dapati bahawa pencapaian pelajar meningkat, kaedah PDPC yang pelbagai dan juga pencapaian pengajaran bersyarah juga boleh dipelbagaikan. Ini sedar dengan Salam Ibrahim 2014 yang mengkaji hubungan amalan kajian tindakan dengan tahap profesionalisme guru. Dalam dapatan kajian beliau menunjukkan bahawa tahap kemahiran guru tentang kajian tindakan adalah sederhana dan terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran menjalankan kajian tindakan dengan pengalaman mengajar seorang guru. Refleksi dan kesimpulan kajian. Apakah refleksi ini saya bagikan kepada diri? Yang pertama adalah kekuatan. Pelajar dapat menggunakan koreografi dalam menjawab soalan. Yang kedua ialah meningkatkan kemahiran pelajar dan boleh menguasai bab overhead. Yang ketiga ialah pensyarah menambah baik amalan pedagogi dalam PDPC. Dan kelemahan kajian ini adalah hanya 8 pelajar sahaja yang kita pilih sebagai sampel kajian dan tumpuan kepada bab overhead sahaja dan terusnya unsur-unsur kebat tidak banyak dimasukkan dalam kajian. Dan kesimpulannya adalah koreografi merupakan satu kaedah pengajaran sebagai pemudah cara dalam proses pembelajaran dan perkongsian dengan pensyarah lain untuk meningkatkan profesionalisme pensyarah dan pencapaian prestasi pelajar akan meningkat sama ada ujian atau PSPM. Dan saras itu sahajalah saya punya pembentangan, menyentuh pasir, pantai berpasir bersih. Sekian dulu, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Haizan. Pembentangan yang saya anggap agak menarik ya. Sangat lancar dan confident walaupun kali pertama beliau berada di stage sebesar ini ya. Jadi overall I think it's a very good paper because it is using what we call mnemonic technique, a very a good technique ya, proven to improve memory. Betul ya Puan? Jadi saya serahkan kepada floor untuk apa-apa persoalan jika ada.
saya ada edarkan satu brosur, mungkin saya print tak banyak ya, dalam lebih kurang 20 brosur sahaja yang kepada audience, ada mungkin tak sampai. Jadi Puan, co-op or graphic ni Puan, macam mana datang idea itu? Datang ideanya? Itulah kita katakan daripada refleksi awal, bila kita lihat pelajar, secara sebabnya tidak ada susah mana, dan objek ini adalah akan pelajar akan belajar bab objek ini seterusnya untuk subjek-subjek akan lain. Akan datanglah. Jadi bila kita lihat ya, pelajar punya jawapan tu dia mengambil data yang bukan sepatutnya diambil. Dan juga kalau kita lihat jawapannya tidak tersusun. Kalau kita sebagai seorang pensyarah, bila kita nak menyemak tugasan pelajar ataupun hasil daripada pelajar punya kerja, susah kita nak cari jawapan dia. Di atas, ke bawah, dan juga saya rasa tidak tepat apa yang diminta oleh soalan. Jadi dia tidak ada satu sinkronis idea konsep yang menghubungkaitkan daripada turutan soalan tersebut. Okey, jadi ada flow lah di situ, yeah, jawapan yeah, yeah. tu. Yeah. Idea maknanya hubungkan idea berkaitan dengan soalan-soalan lah. Okey. Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Pensyarah perakaunan. Jadi Puan, dia punya penambahbaikan tu daripada berapa persen peratus lulus daripada pre dan post dia tu? Ini adalah ujian awal yang kita bagi secara ujian. Ya. Ini adalah sebanyak ujian akhir, dia punya markah min dia, dan peningkatan sebanyak 62.5%. Jadi saya harap ni boleh apa contribute lah kepada aspirasi Perak untuk mencapai 60% 3.0 PNGK dan ke atas. PISO punya objektif. Okey, ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Moderator je tanya soalan. Tak ada. Okey. Sekian, terima kasih. Okay, jadi terima kasih sekali lagi Puan Haizan binti Ahmad daripada Kolej Matrikulasi Perak. Terima kasih Cik Nur Zarin Wati binti Said sebagai pencatat dari Kolej Matrikulasi Labuan. Saya jemput pencatat untuk kertas keempat pada sesi ini, Encik Khairul Azwad bin Hussein dari Kolej Matrikulasi Perak. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sesi ini diteruskan dengan menjemput Encik Abdul Aziz bin Abdul Kadir dari Kolej Matrikulasi Melaka dengan tajuk kertas beliau Tahap Pengetahuan dan Miskonsepsi dalam Mekanisme Fotosintesis di Kalangan Pelajar Matrikulasi. Dipersilakan. Oh, sebelum itu, kena perkenalkan dulu. Tak kenal maka tak cinta ya. Asal beliau daripada Negeri Sembilan dan beliau merupakan pensyarah yang amat berpengalaman ya, tuan-tuan dan puan-puan, selama 18 tahun berkhidmat sebagai pensyarah di program matrikulasi, dan beliau merupakan seorang yang aktif lah dalam kajian tindakan, terutamanya dalam unit biologi dan juga peringkat Kolej Matrikulasi Melaka itu sendiri. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Encik Abdul Aziz bin Abdul Kadir. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan peserta. Okay, tajuk perbentangan saya hari ini ialah Tahap Pengetahuan dan Miskonsepsi dalam Mekanisme Fotosintesis untuk Kalangan Pelajar di Kalangan Pelajar Modul 1 dan 3. Seperti yang kita tahu bahawa Modul 1 dan 3 adalah yang mengambil subjek biologi. Okey, sedikit pendahuluan. Okey, seperti kita tahu bahawa di peringkat matrikulasi kita menerima pelajar-pelajar daripada peringkat SPM ya, dan kita di matrikulasi kalau modul 1 dan 3 PhD dia agak padatlah dan merangkumi banyak topik
Kalau di biologi kita hampir ada 10 topik pada setiap semester. Okey, daripada situ kita cuba lihat apakah miskonsepsi pelajar untuk dalam topik tertentu di biologi. Okey, dan menurut Auskenaiter pada 2010 menyatakan bahawa miskonsepsi merupakan satu pegangan struktur konektif yang kuat dalam diri individu yang bercanggah dengan pemahaman yang betul dan dianggap sebagai pengganggu kepada penerima idea dan pengetahuan baru. Okey, ini disokong oleh Subhan. Pelajar-pelajar mempunyai salah tanggapan terhadap konsep saya mungkin akan berkait rapat dengan pencapaian pelajar pada satu mata pelajaran. Di sini kita akan dapat jika dia salah tanggap atau kekurangan pengetahuan ataupun miskonsepsi, dia boleh menjurus kepada pencapaian pelajar tersebut. Okey, seterusnya miskonsep ini merupakan prakonsepsi pelajar yang bercanggah dengan konsep sebenar, dan menurut Subhan miskonsepsi juga bermaksud salah tanggap pada konsep-konsep sains lah. Dan menurut Buhanan pada 1980, miskonsepsi yang utama masih lagi melenggu pelajar-pelajar yang sama pelajar sama ada di peringkat institusi tinggi ataupun di kolej ialah mengenai salah tanggap terhadap tindak balas gelap yang berlaku dalam Kelvin yang dikatakan berlaku dalam keadaan gelap. Jadi untuk tindak balas gelap sebab potensi ada dua mekanisme iaitu tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Masih lagi ada pelajar di peringkat tinggi pun dikatakan bahawa tindak balas berlaku pada waktu gelap. Sebenarnya tidak, dia berlaku pada waktu siang juga. Okey, jadi tujuan kajian ini untuk mengesan tahap miskonsepsi dan kekurangan kekurangan pengetahuan pelajar dalam mekanisme fotosintesis iaitu berkaitan dengan tindak balas cahaya dan juga tindak balas gelap justru dapat membetulkan salah tanggap dalam topik fotosintesis. Okey, jadi objektif untuk sebagai peringkat awal je saya buat ni jadi kita tak perlu tak banyaklah sebab saya pun tak mampu mungkin berkaitan dengan kajian konvensional ini, jadi saya letakkan dua je objektif kajian untuk mengenal pasti pengetahuan konsep mekanisme konsep di kalangan pelajar dengan menggunakan kaedah certainty of response index iaitu CRI dan yang kedua mengesan mekanisme konsep di kalangan pelajar-pelajar dalam tajuk mekanisme potensis menggunakan kaedah CRI. Nanti kita akan tentukan sikit apa dia kaedah CRI. Okey, persoalan kajian, apakah pengetahuan konsep mekanisme potensis ini di kalangan pelajar setelah dikesan dengan kaedah CRI? Dan yang kedua, apakah miskonsepsi pelajar modul 1 dan 3 tentang tajuk mekanisme potensis telah dikesan dengan menggunakan CRI? Okey, jadi ada dua kat sini, kita nak tengok kekurangan pengetahuan dan juga miskonsepsi. Okey, kepentingan kajian ni mengesan tahap miskonsepsi dan kekurangan pengetahuan di kalangan pelajar biologi pada peringkat awal lah. Maklum balas daripada respon atau pelajar dapat memberi gambaran jelas pada pensyarah bila nak mulakan PNP lah. Untuk mengkaji kelemahan pelajar dalam memahami suatu konsep dan mencari kaedah serta pendekatan pelajaran yang lebih sesuai. Jadi bila kita dah dapat satu pelajar mendapat kekurangan pengetahuan dan miskonsepsi, kita boleh mencari satu kaedah ataupun teknik untuk meningkatkan pemahaman pelajar. Okey, jadi kita melibatkan pelajar modul 1 dan 3 semester 2 tahun 2015-16 dan saya mengambil kat situ adalah 50 orang pelajar meliputi 3 kumpulan praktikum. Jadi subtopik yang kita fokuskan adalah tindak balas cahaya dan tindak balas gelap yang dia dah belajar pada peringkat SPM. Okey, untuk operasi, definisi operasi, okey, satu kita fokus pada miskonsepsi. Okey, untuk Smith dan rakan-rakan, merempat miskonsepsi adalah satu proses pembinaan idea-idea yang digambarkan atau ditafsirkan secara tidak berketepatan akibat keliruan terhadap suatu ilmu yang diterima oleh pelajar. Ilmu itu sama ada daripada pengalaman seharian ataupun formal ataupun tidak formal. Okey, fotosintesis ada satu pembinaan karbohidrat ringkas daripada karbon. Karbon dibekalkan oleh air dengan menggunakan tenaga suria diserap oleh klorofil. Jadi proses ini dimangkinkan oleh pelbagai enzim yang terdapat dalam klorofil tumbuhan eukariotik ataupun pigmen fotosintesis sel prokariot. Fotosintesis ini biasanya dia hasilkan glukos dan membiasakan oksigen. Ini daripada dictionary Anderson. Okey, ni dia punya equation dia lah untuk fotosintesis. Okey, dan hasil dia adalah glukos dan oksigen.
Okey, ada sedikit berkaitan dengan tinjauan literature. Okey, pada Muhammad Nizam telah menjalankan kajian untuk mengenal pasti kebolehan dan masalah pelajar menguasai istilah-istilah biologi, dan beliau mendapati pelajar mendapati peristilah merupakan ilmu sains yang mendukung pada konsep usus dalam bidang ilmu tertentu. Menurut beliau, penggunaan istilah sains yang baik mampu mengelakkan berlakunya miskonsepsi. Okey, seterusnya oleh Fisher, kebanyakan pelajar tahu bahawa cahaya terlibat dalam fotosintesis. Didapati juga pelajar juga tidak dapat memahami pemindahan tenaga, fungsi dan tenaga kimia yang dihasilkan, fungsi air ataupun idea-idea simpanan tenaga dalam proses tersebut dan seterusnya lah. Okey, metodologi saya gunakan lebih pada kajian tinjauan sebab nak lihat saja. Jadi tujuan penyedia adalah untuk melihat miskonsepsi dan kekurangan. Kita fokuskan pada miskonsepsi dan kekurangan saja, dan pengkaji menggunakan ujian diagnostik dan bertujuan untuk mengesan masalah yang didapati dihadapi oleh pelajar-pelajar tentang mekanisme fotosintesis. Okey, jadi ini untuk sampel kajian pelajar Okey, jadi instrumen kita gunakan adalah ujian diagnostik sebagai instrumen, dan kita mengandungi 30 soalan objektif yang merangkumi konsep-konsep berkaitan dengan mekanisme fotosintesis. Okey, jadi tujuan ni adalah untuk mengenal pasti kelemahan yang spesifik dalam satu mata pelajaran dan menurut Bashar Abu Bakar, okey, ujian diagnostik mewakili kemahiran sepatutnya semua pelajar telah dikuasai oleh satu-satu peringkat pengajaran dan pembelajaran. Okey, selain daripada itu, kita akan masukkan pilihan jawapan untuk setiap soalan. Terdapat satu kotak nanti kita bahagian di bawah tersebut. Kotak ini dia akan diisi oleh para pelajar kita adalah nombor 0 hingga 5 berdasarkan jawapan yang mereka pilih. Okey, jadi kalau di bawah soalan tu, kalau dia rasa tidak tahu langsung, dia akan letak 0 dan agak-agak 1, dan paling tinggi kalau dia yakin, dia letak pada 5 Okey, jadi kaedah ni sesuai untuk mengesan miskonsepsi dan kekurangan Jadi menurut Asan pada 1996, jadi CRI ni sesuai digunakan bidang sains, matematik, kejuruteraan dan juga lapangan yang lain Okey, jadi soalan kita sediakan soalan 30 soalan, dan setiap soalan tu merangkumi tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Kita campur supaya pelajar tak nampak dia isi bahagian tindak balas cahaya dan satu lagi bahagian tindak balas gelap Okey, data kita punggut, kita akan beri satu markah pada jawapan yang betul, dan salah kita tak tolak markah. Jadi satu, kita biarkan kosong, dan kalau betul satu Okey, sebelum tu kita ada juga buat kajian rintis sedikit untuk mendapati dan dapatkan aras keboleh percayaan melalui Alpha Krombat Jadi 0.73 dah mencukupi untuk untuk soalan tu boleh dipercayai Okey, data-data tadi kita akan susun dan kita akan gunakan CRI. Okey, jadi bagi semua yang salah, jumlah yang salah CRI pelajar akan ditambah, kemudian dibahagi pada jumlah pelajar yang menjawab soalan yang salah, dan kita akan dapat nilai purata CRI Jadi nilai purata ni akan menentukan tahap pengetahuan pelajar dan juga miskonsepsi dia. Okey, jadi ini untuk dia punya carta Jadi kalau kita tengok kalau jawapan yang betul, okey, jadi jawapan betul dan purata CRI rendah, jadi dia kurang pengetahuan walaupun jawapan dia betul. Okey, kalau jawapan dia betul dan purata dia tinggi melebihi 2.5, jadi itu mempunyai pengetahuan yang tinggilah Dan yang kita nak fokuskan adalah jawapan salah dan punya purata CRI rendah, iaitu punya kurang pengetahuan, dan jawapan dia salah tapi CRI dia yakin tinggi, sangat yakin tinggi, jadi dia is miskonsepsi lah, kita fokus kat situ Jadi maksud dia kalau jawapan dia salah tapi dia yakin benda tu adalah betul Okey, ini data dapatan daripada setiap soalan. Jadi itu inilah kita tengok analisis dalam ni. Ini untuk soalan daripada 16 hingga 30, dan kita ambil sebahagian daripada data tu yang berkaitan dengan konsep-konsep lah Jadi kalau kita rujuk pada soalan daripada 1 sampai 30, soalan 24, soalan ini dikaitkan dengan penerima elektron terakhir semasa fotosintesis Jadi kalau kita dapat di sini nilai purata CRI dia lebih daripada had rujukan 0.256. Okey, di sini kita dapat sebahagian daripada pelajar tu mengalami
ataupun hampir tinggi ya, miskonsepsi yang tinggi. Okey, juga soalan nombor 18 berkaitan dengan bahan kimia stabil terawal dihasilkan semasa tindak balas gelap, juga mendapati bahawa pelajar mengalami masalah untuk memahami dan seterusnya mempunyai miskonsepsi ya. Okey, ini saya buat table untuk melihat apa sebenarnya konsep yang betul dan konsep yang salah ya. Jadi soalan satu saya ambil sebahagiannya ya. Jadi tindak balas cahaya fotosensitif berlaku dalam stroma ya. Jadi ini adalah jawapan yang diberi oleh pelajar lah . Dan patutnya konsep yang betul jadi tindak balas cahaya berlaku dalam grana lah secara umum. Okey, di soalan 24 penerima elektron akhir dalam tindak balas ini adalah air dan itu adalah miskonsepsi pelajar . Dan penerima elektron air di dalam tindak balas cahaya juga dia katakan oksigen. Okey, konsep yang betul adalah penerima elektron air itu adalah NADP lah NADP plus. Okey, untuk soalan 30, tumbuhan hijau peringkat tinggi menghasilkan 3 produk yang berguna Ini nak tunjukkan apa yang keluar daripada tindak balas cahaya Jadi dia anggapkan itu yang berguna ATP. Kita tak sentuh pada tindak balas gelap Yang berguna adalah ATP, NADPH dan juga oksigen. Tapi sebenarnya yang berguna adalah hidrogen kat situ, air dan juga oksigen. Okey, untuk tindak balas gelap, okey, kita fokus pada ada 4 soalan tindak balas gelap berlaku dalam grana. Dinyatakan dia agak terbalik, jadi dia keliru kat situ Tindak balas gelap sepatutnya berlaku dalam stroma. Okey, soalan number 6, ATP derma ion fosfat kepada RBP Sepatut di sini dia akan mula dengan ATP akan dermakan kumpulan fosfat dia pada PGA. Okey, soalan seterusnya, metabolik perantaraan terbentuk semasa tindakan tindak balas adalah pyruvate Jadi dia keliru dengan cellular respiration. Jadi sepatutnya adalah RUBP. Okey, dan seterusnya bahan kimia stabil yang terawal dalam bentuk kita Kelvin adalah G3P dan sepatutnya adalah PGA Okey, jadi di situ kita dapati bahawa pelajar masih terbengigulah dengan miskonsepsi dan kekurangan pengetahuan Jadi dengan adanya kajian ringkas kat sini berkaitan kita survey aje dahulu Jadi kita dapat mengenal pasti kekurangan pengetahuan dan miskonsepsi pada pelajar lah. Seterusnya kita boleh buat tindakan untuk membetulkan salah tanggapan ini Okey, untuk meluaskan lagi kajian ini saya mencadangkan untuk melibatkan sampel yang lebih ramai lah Mungkin kita melibatkan modul 1 semua dan juga modul 3 untuk mendapat keputusan yang lebih baik untuk mendapat dan juga dapat bandingkan di antara modul 1 dan juga modul 3 Okey, jadi juga kita boleh seterusnya kita boleh masuk ke dalam subjek-subjek biologi yang lainlah juga untuk mengatasi miskonsepsi setiap pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu Okey, kesimpulan untuk yang ini berdasarkan analisis yang dilakukan didapati pelajar modul 1 tinggi mempunyai miskonsepsi mekanisme walaupun soalan diberikan merupakan konsep asas dalam tindak balas cahaya dan gelap. Okey, itu sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Abdul Aziz bin Abdul Kadir berkaitan dengan miskonsepsi dalam fotosintesis. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan jika ada apa-apa soalan. Tak ada soalan, maksudnya ada dua saja tu. Sama ada tuan-tuan dan puan-puan faham sangat dengan pembentangan tadi ataupun dah tak sabar untuk lunch. Ada? Jadi Encik Abdul Kadir, kenapa fotosintesis? Okey, untuk fotosintesis sebab antara soalan yang agak famous kalau pada semester 2 adalah berkaitan dengan fotosintesis yang melibatkan application lah. Jadi pelajar perlu memahami. Okey. Jadi dia tak sepatutnya ada miskonsepsi yang ketara lah. Okey, ini adalah kajian asas betul ya? Ya, saya. Jadi merupakan survey lah. Survey, jadi selepas mengetahui misconception itu, apakah tindakan daripada Encik Abdul Kadir lah untuk tindakan selanjutnya?
Okey, tindakan kita akan kita akan gunakan kaedah tentulah untuk memahamkan kekurangan pengetahuan dululah. Selalunya kita akan kekurangan pengetahuan, kita akan bagi konsep-konsep dahulu dan kita akan tingkatkan dengan apa yang dia salah pada peringkat awal dan setelah selesai PMP itu sepatutnya dia tahu apa yang betul. Okey. Ada lagi daripada pensyarah-pensyarah biologi dari kolej-kolej lain? Okey, 3, 2, 1. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Aziz. Ada. Okey puan, perkenalkan diri dan kolej. Saya Puan Nurhati dari Nurhati Abu Bakar dari Kolej Matrikulasi Melaka. Pertama sekali saya ucapkan tahniah sebab kalau saya tengok kaedah CRI ni, Encik Aziz telah menggunakan soalan objektif untuk mengenal pasti miskonsepsi. So saya nak tanya satu soalan. Kalau adakah dia terhad untuk macam tadi tindak balas terang dengan gelap, adakah dia terhad kepada satu miskonsepsi atau boleh jadi kita trace banyak miskonsepsi? Boleh kat situ. Jadi dalam soalan yang kita buat 30 soalan tu, kita masuk konsep-konsep asas yang perlu dia capai lah. Kalau kita lihat contoh, okey, kalau kita lihat pada soalan nombor 7 jadi 7 didapati jawapan dia tinggilah. Okey, jadi maksud dia konsep yang ada pada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 ni berbunyikan which the flowing does not depend on the energy from the light reaction during the photosynthesis. Jadi kita nak tengok uji. Jadi didapati pada soalan 7 ni pelajar menjawab dengan baiklah. Jadi tak ada kurang miskonsepsi di situ. Jadi kita boleh tengok konsep-konsep apa yang kita nak masukkan dalam soalan tersebut. Satu soalan lagi. Macam mana kita boleh yakin pelajar menjawab itu memberi makluman tentang miskonsepsi atau dia memang tak tahu? Okay, atau dia mungkin tembak aja sebab dia multiple jadi choice. kita masukkan dalam nilai ni. Jadi dalam setiap soalan tu nanti kita akan berikan nilai ni. Okey, nilai ni kalau dikata jawab tu betul dan dia sangat yakin, dia akan jawab 5. Dia letak dekat ada di A B C D tu, lepas tu di bawah tu petak CRI. Berapa dia kena masukkan? Kalau dia kata yakin, dia akan letak 5. Katakan dia letak walau betul tapi katakan dia tak yakin, kan? Jadi dia tak yakin, dia mungkin letak kosong ke tak pasti ke? Nanti di situ kita tengok. Itu berkaitan dengan dia kena secara apalah, jujur secara lah. Jujur. Jujurlah. Jujur. Okey, terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Aziz bin Abdul Kadir dari Kolej Matrikulasi Melaka. Tepukan sekali lagi. Okey, untuk pembentangan seterusnya saya jemput Cik Chu Ziyi dari Kolej Matrikulasi Kedah dengan tajuk kajian beliau penggunaan table HIS untuk meningkatkan pencapaian pelajar menjawab soalan struktur pendek perbandingan takat didih molekul kimia. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada pencatat kita tadi, Encik Khairul Azwad. Saya mempersilakan pencatat untuk kertas seterusnya, Puan Nur Hisham binti Abdul Razak daripada Kolej Matrikulasi Teknikal Pahang. Sebelum Cik Chu Ziyi membentangkan kertas kajian beliau, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau serba sedikit.
Beliau sekarang bertugas di Kolej Matrikulasi Kedah. Sebelum ini di Kolej Matrikulasi Labuan ya, dan telah berkhidmat sebagai pensyarah di program matrikulasi selama 7 tahun. Dan ini saya rasa adalah kertas pertama dan pembentangan pertama beliau di peringkat bahagian matrikulasi. Dipersilakan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin. Nama saya Chu dari Kolej Matrikulasi Kedah, ingin membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk penggunaan table his untuk meningkatkan pencapaian pelajar menjawab soalan struktur pendek perbandingan tekak didih molekul kimia. Kajian ini melibatkan 18 orang pelajar modul 3 kelas K1 S3 T3 AB semester 1 sesi 2015-2016. Kajian ini berkaitan dengan tajuk kimia SK016 subtopik 4.3 intermolecular forces. Antara pengetahuan asas yang patut dipunyai oleh pelajar ialah hydrogen bonding, jenis-jenis intermolecular forces serta kekuatan dia. Semasa perbincangan tutorial dibuat di dalam bilik darjah, student didapati sukar untuk memahami topik dan berasa topik ini berasa bosan serta tidak menarik kerana terdapat banyak kata-kata kunci yang perlu dihafal. Mereka juga keliru dengan faktor mana yang patut diutamakan apabila untuk menentukan takat didih molekul kimia. Justru mereka cenderung untuk meninggalkan kosong sebagai ruangan jawapan. Terdapat segelintir pelajar cuba menerangkan takat didih molekul kimia dengan menggunakan istilah sendiri, tetapi istilah yang digunakan adalah kurang tepat. Malah jawapan mereka adalah terlalu umum seperti ayat yang didapati dalam nota. Setelah menyedari masalah yang dihadapi oleh pelajar, saya telah membuat rumusan penentuan takat didih molekul kimia dengan menggunakan carta alih. Namun, berdasarkan ujian pra yang dijalankan, pelajar masih lagi mempunyai kesalahan berulang, iaitu mereka tidak dapat menyusun takat didih molekul kimia serta membuat penerangan. Masalah pelajar lagi-lagi dibuktikan melalui soal selidik yang dijawab oleh mereka di mana mereka mempunyai idea tentang apa yang dipelajari tetapi tidak dapat membuat penerangan. Terdapat pelajar juga kurang minat membaca, oleh itu mereka sukar hendak mengingat kata-kata kunci yang banyak. Jadi fokus kajian saya pada hari ini adalah untuk menyelesaikan dua masalah utama pelajar. Yang pertama, pelajar tidak dapat menyusun takat didih molekul kimia dengan betul. Yang kedua, tidak dapat membuat penerangan berdasarkan kata-kata kunci. Saya telah membuat refleksi bahawa pelajar memang memerlukan sesuatu sebagai panduan untuk menyusun takat didih molekul kimia serta mengolah ayat. Dan mereka juga memerlukan satu cara yang mudah untuk ingat faktor-faktor tersebut. Maka table his telah digubal dengan menggunakan kata-kata kunci HIS, iaitu H stand for hydrogen bonding, I intermolecular forces serta S iaitu size. Table his ini menggunakan dua teori, iaitu teori pembelajaran visual bukan bergerak iaitu jadual serta mnemonic pack. Di mana mnemonic pack adalah menggabungkan semua huruf awalan serta mencantumkannya menjadi ayat yang mudah diingati oleh pelajar. Buktinya, pembelajaran visual tidak bergerak jadual mampu meningkatkan proses pembelajaran pelajar di mana peratus penerimaan maklumat PMP oleh pelajar melalui visual menyumbang peratus paling tinggi iaitu sebanyak 75%. Manakala menurut Jeffrey dan Cynthia, mnemonic dapat meningkatkan memori pelajar
dengan membantu pelajar membina maklumat dengan lebih berkesan. Jadi kajian saya objektif mempunyai objektif umum meningkatkan pencapaian pelajar menjawab soalan struktur pendek perbandingan takat didih molekul kimia dengan menggunakan table HIS. Manakala objektif umumnya dengan menggunakan table HIS, pelajar dapat membuat susunan takat didih molekul kimia dengan betul serta membuat penerangan ayat. Walaupun table ini dinamakan sebagai HIS, tetapi urutan pengisian dia dimula dengan HSI. Ini adalah contoh table HIS yang dilukis, di mana table HIS kewujudan hydrogen bonding ditanda dengan tick dengan cross, intermolecular forces dinyatakan jenisnya serta size molekul dikira. Ini adalah penerangan, contoh penerangan yang dibuat dengan menggunakan urutan HIS. Kajian ini dijalankan selama 4 minggu dengan menggunakan model Camis and McTaggart di mana setiap aktiviti disusuli dengan tindakan refleksi dalam satu pusingan. Okay. Kajian ini dimulakan dengan membuat pemerhatian semasa tutorial. Tinjauan awal dibuat dengan semakan kerja tutorial, ujian pra serta soal selidik. Refleksi telah dibuat selepas itu dan table HIS telah diperkenalkan serta penggunaannya dibuat di dalam bilik darjah. Refleksi terhadap setiap aktiviti telah dibuat dan untuk mengukuhkan kemahiran penggunaan table HIS, tugasan individu telah diberikan dan ujian pos soal selidik diberikan selepas itu. Analisis data dibuat dengan membandingkan skor ujian pra dengan ujian post dan refleksi telah dibuat. Terdapat 4 tindakan yang dibuat di dalam kelas iaitu pertama, introductions of the table HIS selama 20 minit dengan menggunakan 2 soalan ujian pra. Manakala let's explore table HIS selama 30 minit, pelajar dikendaki bekerjasama dalam kumpulan untuk melengkapkan table HIS serta menulis penerangan. Aktiviti ketiga iaitu We Share We Care selama 10 minit di mana 2 kumpulan dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil kerja kumpulan dan individual assignment diberikan selama 1 minggu untuk mengukuhkan penggunaan table HIS. Terdapat 2 penilaian dalam kajian ini iaitu ujian pra dan ujian post. Ujian pra mengambil masa selama 30 minit dan mengandungi 2 soalan. Markah penuh adalah sebanyak 10%, manakala ujian post diberikan selepas 1 minggu table HIS itu diperkenalkan dan ia mempunyai format yang sama dengan ujian pra untuk melihat keberkesanan table HIS. Dapatan daripada kajian menunjukkan bahawa 13 orang pelajar dalam ujian pra memperoleh julat skor yang agak rendah iaitu 0 sehingga 1 markah di bawah kategori lemah. Tetapi selepas table HIS digunakan, 78% pelajar mampu memperoleh julat skor yang lebih tinggi iaitu 7 sehingga 10 markah. Telah meningkat. Keputusan ini amat memberangsangkan dan min markah telah meningkat dari 1.2 kepada 7.44. Okay. Respon pelajar terhadap penggunaan table HIS adalah sangat positif di mana pelajar berpendapat bahawa table HIS ini senang digunakan serta memudahkan mereka mengingat kata-kata kunci tersebut. Dan daripada table HIS, mereka boleh mengolah ayat dengan senang. Terdapat 3 perubahan yang dapat dikesan dalam kajian saya iaitu perubahan pada pembelajaran pelajar, perubahan pada diri saya sendiri serta perubahan pada sikap pelajar. Dari segi pembelajaran pelajar, sebelum table HIS diperkenalkan, mereka cenderung meninggalkan ruangan kosong untuk sebagai penerangan. Tapi selepas table HIS diperkenalkan, mereka cuba mengarang ayat dengan menggunakan table HIS. Skor ujian telah meningkat dan jawapan pelajar tidak lagi dalam bentuk fakta umum tetapi lebih spesifik dan tersusun.
manakala perubahan sikap pelajar ialah semasa aktiviti kumpulan dijalankan, pelajar aktif serta memberi komitmen yang tinggi. Dan secara tidak langsung, motivasi dan minat belajar-belajar telah meningkat. Manakala dalam perubahan dalam diri saya ialah melalui setiap aktiviti yang dijalankan di dalam bilik darjah, saya telah menyedari kelemahan dan saya telah membuat rujukan dengan refer kepada blok pendidik serta berbincang dengan rakan-rakan. Secara tidak langsung, profesionalisme saya dapat ditingkatkan. Terdapat dua kelemahan kajian yang dapat dikesan, iaitu pengetahuan asas pelajar serta kekangan masa. Dari segi pengetahuan asas pelajar yang lemah, telah melambatkan proses pengisian table his. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya mencadangkan bahawa modul yang mengandungi nota grafik patut disediakan. Manakala tugasan individu, konsultasi tugasan individu dengan pensyarah adalah sukar dibuat oleh pelajar. Dengan itu, cadangannya adalah untuk mengaktifkan WhatsApp kelas dengan memberi peluang kepada pelajar untuk bertanya soalan melalui WhatsApp, dan tugasan boleh diberi dalam bentuk Google Doc di mana pensyarah boleh memberi respon secara langsung terhadap jawapan pelajar. Okay, cadangannya table his ini patut dimanfaatkan untuk semua pelajar dan item-item dalam table ini boleh diubah sesuai berdasarkan kehendak soalan. Dan sebagai kesimpulannya, table his yang menggabungkan mnemonic serta jadual telah memudahkan penyampaian isi kandungan oleh pendidik, dan saya akan terus menggunakan table his pada semester akan datang sebab dia memberi kesan yang positif terhadap minat serta pencapaian pelajar. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Cik Chu Ziye. Jadi, another paper using mnemonic technique. Jadi, sebelum saya buka tu, saya nak tanyalah Cik Chu Ziye ni, table his tu memang intentional table his ke? Intentional. Memang nama dia disengajakan lah table his. Saya bukan sengaja bagi nama table his. Bukan his table. Ini adalah atas nama yang diberi oleh student saya. Memang biasanya saya akan guna his table. Tapi dia orang his table, dia orang ingat itu adalah makna lain. His table. For them. Jadi nama dia telah ditukar jadi table his. Table his. Yeah. Alright, justified. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan? Okey, puan perkenalkan diri dan college. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nur Azizul Azim daripada College Meritokrasi Selangor. Tahniah pada Cik Su. Cu. Saya nama saya Cu. Ya. Okey. Terima kasih. Cuma saya ingin melihat sampel pelajar, kalau ada sampel pelajar yang yang menggunakan table his ni. Boleh. sini. Ini adalah sampel dia. Okay, yang dia orang guna. Okay. Tulisan daripada pelajar. Dari segi jawapan untuk pelajar. Sebab mereka punya jawapan lebih tersusun berdasarkan kata-kata kunci HIS. Mereka membuat penerangan hydrogen bonding, lepas tu follow by intermolecular forces of the size. Ini boleh memudahkan pelajar lah banyak. Terutama modul 3 yang tidak suka membaca. Untuk setahu saya lah, student saya. Ya. Yeah. Okay, so ada perception di situ ya, modul 3 tidak suka membaca. Mengikut pengalaman inilah Cik Chu. Terima kasih Puan Norazia. Ada lagi tuan-tuan dan puan-puan? Perkenalkan diri dan college.
Okay, selamat petang saya ucapkan kepada Encik Mahid, long time no see ya. Okay, saya Puan Chow daripada College Matriculasi Perak. Okay, tahniahkah saya ucapkan kepada Cik Chu yang dapat hasilkan table his. Tapi saya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana aktiviti kumpulan dijalankan dengan menggunakan table his ni. Boleh Miss Chu terangkan lebih lanjut lagi? Boleh. Ini pertama saya buat yang yang peringkat pertama adalah saya memperkenalkan table his kan. Jadi saya telah memulangkan dia orang punya ujian pra kepada mereka. Jadi banyak yang salah kan. Jadi daripada situ saya minta dia orang untuk melukis table his itu di dalam buku dia orang. Dan dari situ saya membimbing pelajar untuk mengisi table his tersebut. Okay, table his tersebut. Dan dalam aktiviti, pelajar diberi worksheet di mana mereka perlu untuk menyelesaikan masalah seperti berikut dengan menggunakan table his. Di kalangan ahli-ahli kumpulan mereka akan berbincang dengan syarat kan dia orang tak berapa ingat kan yang fakta tu, jadi mereka refer semula kepada yang ni carta ahli ini ya, sebab mereka susah nak tentukan siapa yang besar siapa yang kecil urutan dia tu. Boleh saya tahu satu kumpulan tu berapa ahli dalam satu kumpulan tu? Saya bagi dalam bentuk 3 orang. 3 orang. Yes. Okay, saya pun curious tentang jisim. Okay, yang telah ditentukan iaitu melebihi 10 gram. Mm-hmm. Kalau small itu adalah kurang daripada 10 gram. Mm-hmm. Boleh terangkan sedikit berkaitan tersebut? Yang ini selepas saya bertanya kepada kami punya tu guru yang experience, maksud dia apa? Guru yang banyak tahun mengajar lah. Dia memberitahu bahawa okay, kita boleh lihat dari segi size dia lebih besar daripada 10 atau kurang atau sama dengan 10. 10 gram tu rujuk kepada maksud dia maksud dia perbezaan macam satu compound A dia ada kita kira kan berapa dia punya berat kan. Okay, let's say dia 50. Okay, compound B let's say dia 46 begitu. So kita ambil perbezaan dia 50 minus itu 46. Then daripada situ kita tengok perbezaan dia punya size itu. Okay, so maksudnya kita guna fakta ni bila soalan tu dia beritahu information berkaitan dengan jisim lah. Jisim memang dua bahan yang dipandingkan. Jisim memang memang penting lah selepas kita tengok dari segi hydrogen bonding dulu. Sebab okay. Hydrogen bonding very strong. Yeah. Okay, thank you. Thank you Puan Chow. Sangat komprehensif soalan dan juga jawapan yang komprehensif juga daripada Miss Chu ya. Jadi ada lagi soalan? Perkenalkan Puan, nama dan college. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah Miss Chu kerana membina table his tu. Sebab saya rasa memang pelajar pun susah nak buat explanation tentang boiling point. Setiap tahun pun menghadapi masalah yang sama. Cuma saya nak bertanya, boleh tak pergi pada slide table his? Okey, kejap. Ya, yang mana? Yang ada gambar table tu, yang ada molekul-molekul. Molekul-molekules. Nak tengok kejap ah. Mana entah. Sini. Ya. Okey, kalau saya tengok, adakah cara dia mula-mula pelajar akan tentukan dulu molekul tu ada hydrogen bonding atau tidak? Betul. Kalau ada, memang hydrogen bond lah, dia punya IMF. Kalau tak ada, maksudnya dia van der Waals forces. Is it like that? Betul. Okay, saya nak bertanya, sekiranya ada molekul keempat, itu ada 3 je molekul. Kalau ada molekul keempat, yang mana molekul keempat tu pun adalah hydrogen bonding juga, macam mana nak Miss Chu membezakan dua, mengajar student macam nak bezakan dua boiling point tu yang ada, macam dua-dua molekul ada hydrogen bond.
kedua-dua ada hydrogen bonding. Kalau kedua-dua ada hydrogen bonding, kita kena tengok dari segi berapa banyak hydrogen bonding yang dia ada. Maksudnya tak menggunakan table his lah kalau ada dua. Ya. Itu saya ada buat penambahan dekat saya punya carta alih. Carta alih yang first saya mengajar tu. Okay, thank you. Itu je nak tanya. Okay, terima kasih. Puan, saya ingin dapatkan nama semula, Puan. Saya Faizah binti Muhammad Yassin dari Kolej Matrikulasi Pahang. Okay, terima kasih Puan Faizah. Kita terima satu lagi. Kita terima satu lagi ya. Oh, An. Okay, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Tahniah ya kepada pembentang berjaya menghasilkan paper ini. Nama saya Salwati binti Yaakob daripada Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Cuma saya pun itulah berminat untuk tengok slide yang ada his. Okay. His. Ini. Okay. Mungkin di sini sedikit cadangan daripada saya lah supaya tidak berlakunya kekeliruan, kan? Bila pada saya lah bila kita bincang mengenai intermolecular forces, jadi sebenarnya dia adalah ikatan antara molekul. Okay. Pada saya, pandangan saya, eloknya cadangan saya ditambahkan pada molekul itu ditunjukkan ikatan yang berlaku antara molekul dengan molekul lah. Jadi saya rasa pelajar lebih nampak lah. Kalau macam ni dia tunjuk hanya satu molekul, jadi kita hanya nampak ikatan antara atom, bukan antara molekul lah. Jadi itu saya rasa sedikit penambahan lah dari saya. Cadangan baik, terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Salwati ya. Jadi mungkin segala feedback atau input yang diberikan itu boleh dimasukkan ke kajian tindakan untuk gelung kedua pula ya. Miss Chu, mungkin 2 tahun dari sekarang ada lagi lah kertas kajian daripada Miss Chu. Okay, jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan, 5 kertas kerja telah dibentangkan pada sesi kedua. Jadi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua para pembentang, pencatat dan warga Dewan sekalian yang setia bersama sejak jam 11 pagi tadi. Semoga sesi perkongsian ini akan memberi manfaat kepada kita semua dalam mencemerlangkan proses PDPC kita di kolej masing-masing. Sebelum saya serahkan majlis kepada pengacara majlis, ada satu makluman daripada Urusdia. Atas permohonan pengurusan IAB, mohon kerjasama para peserta konvensyen untuk meletakkan semula pinggan dan cawan yang telah digunakan ke dalam bekas berlabel kertas biru yang telah disediakan di Anjung Selera. Dan yang kedua, air mineral akan disediakan di belakang bilik pembentangan pada petang dan malam ini. Dengan itu, saya sudahi sesi kedua kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan majlis ini kepada pengacara majlis kita pada pagi ini. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada moderator. Dengan itu maka berakhirlah sesi pembentangan kedua pada pagi ini. Majlis ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan dan menjayakan sesi pembentangan yang kedua ini. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.